Summoners, jika kalian bermain League PC dan berposisi sebagai jungle, kalian bisa ambil champion unik yang agak tricky, yaitu Alice. Doi memiliki keunggulan burst damage yang pedih, mudah untuk melakukan gank, bisa ngedive ataupun menyelamatkan diri saat kondisi terdesak, dan bisa snowball sejak awal game. Kekurangannya darah tipis, lumayan buruk di akhir game, dan ultimate-nya bukanlah serangan pamungkas yang luar biasa. Untuk skill yang kita bahas pertama adalah skill ultimate, karena skill ultimate bisa membuat Alice berubah wujud menjadi manusia atau wujud laba-laba. Pasif Alice dalam wujud manusia adalah tiap doi nyerang unit lawan gunain skill, maka Alice menyimpan satu ekor laba-laba, di mana laba-laba ini akan muncul saat doi berubah wujud. Sedangkan pasif dalam wujud laba-laba memberi tambahan magic damage serta memberi penyembuhan. Skill 1 Alice, wujud manusia akan menyerang unit lawan yang ditarget. Serangan ini menghasilkan magic damage berdasarkan seberapa besar HP yang dimiliki oleh unit lawan tersebut. Semakin banyak HP-nya, semakin pedih pula damage yang dihasilkan. Sedangkan skill 1 Alice, wujud laba-laba, serangannya menjadi jarak pendek dan menghasilkan magic damage berdasarkan seberapa rendah HP yang dimiliki oleh unit lawan tersebut. Semakin kecil HP-nya, maka makin pedih damage yang dihasilkan. Jadi, Alice bisa gunain wujud manusia saat HP lawan masih banyak, terus berubah jadi laba-laba untuk mengeksekusi lawan yang HP-nya tinggal sedikit, guys. Skill 2 Alice dalam wujud manusia mengeluarkan laba-laba yang akan mengejar unit lawan dan meledak. Skill 2 Alice dalam wujud laba-laba memberikan tambahan attack speed. Skill 3 Alice wujud manusia akan melempar jaring laba-laba ke depan. Unit lawan yang terkena serangan ini akan terstun. Sedangkan skill 3 Alice wujud laba-laba membuat Alice dan laba-labanya terbang. Saat turun, doi langsung menyerang unit lawan yang ditarget. Doi hanya bisa menyerang unit lawan yang berada di dalam areanya. Jika Alice gak menyerang, maka doi akan mendarat di lokasi awal saat terbang tadi. Skill 3 Alice wujud laba-laba ini memberi tambahan damage dan penyembuhan. Untuk runes, pilih Dark Harvest, Chip Shot, Able Collection, Relentless Hunter, Triumph, Cop the Grace. Untuk item, ambil Lichpin, Sorcerer's, Shadow Flame, Zhonya, Rabadon's, dan Banshee's Vial. Untuk spell, pilih Flash dan Smite. Dari awal permainan, Alice bisa memilih menghabiskan semua monster hutan untuk mendapatkan gold dan XP dengan maksimal, atau langsung menuju 2 monster buff dan 1 monster hutan untuk dapat level 3. Kemudian melakukan gank ke salah satu lane. Saat mid game, Alice nggak mendapat perubahan yang signifikan karena ultimate doi bukan skill yang memiliki kekuatan besar. Namun, doi bisa menjadi assassin yang menculik champion lawan saat berjalan sendirian di hutan. Saat late game, untuk memenangkan pertempuran besar, Alice dalam wujud manusia bisa menunggu di garda belakang dan ngeluarin kemampuannya. Saat ada kesempatan, Alice harus berubah menjadi laba-laba dan menargetkan carry lawan dengan skill 3-nya. Kemudian, doi bisa gunain Zhonya untuk mengamankan diri. Jika ini berjalan lancar, tim lawan tanpa carry tentu akan mudah diratakan. Oke Summoners, terima kasih telah menyaksikan video dari Skimo. Jika video ini bermanfaat, kalian bisa dukung Skimo dengan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.